18 2020. Tentara Pembebasan Nasional atau Organisasi Papua Merdeka TPNOPM Makodab 3 juga menderakma. Kami selaku pimpinan Tentara Pembebasan Nasional atau Organisasi Papua Merdeka TPNOPM Markas Komandor Daerah Militer Pondap 3 Duga Mandarakma, Tuan Jenderal Egyanus Kogea, ditunjukkan kepada Menteri Dunia Internasional dan pasukan perdamaian bangsa-bangsa atau PBB segera menyelesaikan bangsa Papua Barat dari Sorong sampai Samurai. Karena alasan atau tujuan daripada kami adalah menuntut kedaulatan 1 Juli 1961. Tuan Egyanus Kogea ditekan kepada pemerintah Republik Indonesia dan Panglima Perang Republik Indonesia segera diakui bangsa Papua sama dengan negara-negara lain. Satu, kemenangan Tuan Jenderal Egyanus Kogea adalah perampasan satu pucuk senjata 12 Desember 2017 di Markas Derakma. Dua, Panglima Egyanus melakukan yang dua kali adalah 4 pucuk senjata pada tanggal 7 bulan 2 2019 di Markas Derakma. Tiga, Egyanus melakukan penyerangan satu pos atau satu kem memiliki amunisi atau peluru bermacam-macam jenis pada tanggal 25 Mei 2020. 4. Di bawah pimpinan Komando Operasi Pemne Kogea dan para pasukan perampasan dua pucuk senjata pada tanggal 28 November 2020 di Kindibam atau Kabupaten Duga. 5. Panglima Egyanus diperintahkan kepada satu komandan dikirim ke Intan Jaya perampasan satu pucuk senjata pada tanggal 17 bulan 9 2020 di tempat Sugapa Lama atau Intan Jaya. Kami Kodab 3 TPNOPM di bawah pimpinan Tuan Jenderal Egyanus Kogea perampasan di tangan Tentara Nasional Indonesia NKRI adalah semua 8 pucuk senjata. Senjata yang 8 pucuk kunci kemerdekaan bangsa Papua Barat. Maka Indonesia diakui Papua merdeka. Merdeka.